Pertamanya, mewakili Badan Bertindak Imunisasi COVID-19, CITF, saya ingin merakamkan terima kasih kepada mereka yang telah mendaftar untuk mendapatkan janji temu bagi suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Pusingan kedua bermula 23 Mei sehingga semalam. Seperti yang diumumkan, pada pusingan kali ini, sebanyak 1,261,000 dos telah ditawarkan secara keseluruhan. Dalam tempoh 3 hari, antara 23 hingga 25 Mei yang dibuka khas untuk warga emas, sebanyak 275,208 dos ataupun janji temu telah ditempah. Sementara itu, apabila dibuka pula semalam untuk populasi umur 18 tahun ke atas, sebanyak 956,609 tempahan telah berjaya dibuat. Saya difahamkan selain janji temu warga emas, daripada tempahan semalam juga yang ada yang telah mendapat janji temu mereka pada hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Walau bagaimanapun, saya juga mengambil maklum bahawa ramai yang kecewa kerana menghadapi isu sehingga tidak berjaya membuat tempahan semalam. Sebagai menteri yang bertanggungjawab dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan, saya memohon maaf kepada semua pihak yang mengalami masalah melayari laman web untuk membuat tempahan vaksinasi AstraZeneca pusingan kedua semalam, terutamanya kepada yang tidak berjaya mendapatkan slot tempahan yang mereka kehendaki. Saya tidak menafikan pengalaman pengguna atau user experience yang dilalui menyebabkan ramai yang kecewa akibat kelemahan sistem untuk memproses permintaan yang amat tinggi dengan cekap. It could have been much much better executed. Sebagai contoh, ada tarikh yang dipaparkan di skrin menunjukkan warna kelabu dan bukan lagi hijau yang menyebabkan pengguna menekan tanpa henti hanya untuk diberitahu bahawa slot tempahan telah penuh. Ada beberapa lagi perkara yang tidak sepatutnya berlaku, seperti pengguna tidak dimaklumkan bahawa permohonan telah berjaya diterima atau tidak dan sebagainya. Saya menyedari isu ini dan memahami kemarahan dan kekecewaan orang ramai. Pihak CITF memandang serius perkara ini dan selepas tempahan ditutup semalam, kita telah memulakan siasatan berkenaan dengan punca masalah dan juga kelemahan kepada sistem yang digunapakai. Sekarang ini, satu siasatan dilaksanakan dan diketuai oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia ataupun MAMPU untuk mengenal pasti masalah dan juga untuk mengatasi masalah tersebut untuk tindakan seterusnya.